Halo semua, hari ini aku kedatangan paket Go Mixer Pro. Ini buat konekin dari HP ke gitar gitu lewat dia ini. Itu jadi langsung aja videonya. Udah sepaket, jadi audio sound paket udah di sini. Gitu. Ke sini. Udah nyanyi di luar vokalis kayaknya. Oh yo. Oke, kita buka. Ke zong dari deh ini dia sama servonya. Susah ntar. Oke, jadi cara bukanya sebenarnya diangkat. Mana sih ya, diangkat dong sih harusnya. Oh, tinggal ditarik dong emang. Aduh susah nih. Oke, setelah tadi susah nariknya karena dia pas banget. Ini dia. Jadi ini ada Go Mixer Pro X nya Terus ini ada kebalik. Kartu apa sih ini? Entahlah, kayaknya kartu garansi mungkin. Kayaknya kartu garansi. Terus ini ada dibilang manual book juga bukan buku ya kan, kertas manual. Kertas manualnya katanya download aja tuh, bahasanya bahasa planet. Oke, itu aja. Terus yang ini tadi yang bisa dibuka tuh, ini kabel. Nah ini nih kabel apa sih namanya nih, RCA ya kayaknya sih. Ini kabel RCA, nggak tahu itulah, pokoknya konekin dari HP deh ini, HP ke Go Mixer. Terus ini kabel, ini lightning ke kabel apa tuh, kabel yang tipe lama sih kayaknya, colokannya ke Roland Go Mixer. Terus ini dapatnya kabel apa nih? Oh ini yang Type C, jadi Roland Go Mixer ke Type C. Jadi ini dapat dua kabel, yang ini buat iPhone, yang ini buat Android. Udah itu doang, udah nggak lagi apa-apanya. Jadi ini sekarang udah connect kabel jack, ini tinggal ke iPhone-nya, terus ke gitar Yamaha Silent. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti HP-nya bakalan ku taruh di sini karena dia ini ada kayak buat naruh HP gitu di sini ya. Ini agak memang tempat buat taruh HP. Oke, kita dengar suaranya.
Jadi itulah tadi dan itulah itu secuil singkat padat dan jelas kurang lebih cara pakai Go Mixer Pro. Itu doang sih, cuma ini di sini dia koneknya. Aduh nggak kelihatan lagi lap, tapi nggak apa-apa. Ya di situ itu koneknya pakai ini headset tuh. Terus ya kayak gini tadi kurang lebih hasilnya. Gitu aja Roland Go Mixer. Buat kalian yang lagi pengen main gitar tapi di luar, nah ini nih jawabannya nih, rekomend. Ini aku beli di 2 juta lebihan lah. Gitu aja, semoga bermanfaat. Thank you, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tapi kayaknya videoku sepi deh, yaudah kita aja lah.